Pian seorang menikahkan. Iya, apa binaya. Dia belum menikahkan aja gitu. Iya, empat ulun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala kantor. Urusan agama. Kecamatan Satui. Haji. Khairun Nur. Selaku. Penghulu. Bapak. Saya wakili. Dan saya izini. Untuk menikahkan. Saudara saya. Yang bernama. Badaria. Dengan seorang laki-laki. Yang bernama. Muhammad Firdaus. Bin Sahrian Nur. Dengan mas kawin. Atau maharnya. Rp50.000. Bapak, kabulkanlah. Terimalah. Permintaan saya. Nah, sudah. Yang sama-sama ulun hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru agama, wabil khusus kepada keluarga besar Pak Jamsi dan keluarga besar Ta'ala. Kemudian kita membaca dua kalimat syahadat dan membaca salawat dengan niat mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama menyaksikan proses akad nikah ini tenang, khudu' dan khusyuk. Ikuti Bapak. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Firdaus bin Sahrian Nur. Ujawi juga la ma amara Allah bi ajwajalla min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ahsan. Muhammad Firdaus bin Sahrian Nur. Saudara saya kawinkan dan saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Badaria binti Jamsi yang wali saudaranya sendiri telah berwakil kepada saya dengan maharnya Rp50.000 dibayar tunai. Belum terima nikahnya Badaria binti Jamsi dengan maharnya Rp50.000 dibayar tunai. Barakallahu lakum barakallahu jami'an. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi. Wala taj'al baina bijudika wa fitnatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allim baina qulubihima kama 'allamta bina al-ma'arif. Allahumma malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ahsanin tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din, Allahumma fa'alna bima lam tanam ma yanfa'una fid din, nur 'alaina wa zakkirna manasina ya jal jalalil ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alayna ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah ini, saya Muhammad Firdaus bin Santianur berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mensuami dan akan saya pergauli istri saya bernama Badariyah binti Jamsik dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap taklik saya: satu, meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun lamanya berturut-turut; 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya; atau 4, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. 1W 31 Agustus 2018, tertanda Muhammad.